Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome to my channel. So, hari ni kelas kita 18.91, kelas editing video. So, kita akan buat review tentang kelas hari ni lah, macam nak buat editing video. Ini kali kelas yang kali ketiga yang kita akan buat. So, harap kita akan buat improvement dan peserta-peserta hari ni alhamdulillah ramai, dekat 20 orang. So, jom kita tengok review tentang kelas ni. Kalau siapa nak masuk, saya akan mentionkan dalam Facebook dan juga Instagram nanti. So, nanti apa-apa saya akan update sana. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Okay, so jom tengok. Nampak ada earphone. Ya. Kepala hilang tu. Bagi dia ada satu jari. Antara dia dengan jari satu jari. Kalau boleh, bangun ni jangan hilang. Tengah sikit. Lepas tu kepala tu dia ada atas sikit. Dia ada frame. Dia ada nampak. Ada ruang lagi. Okey. Tapi nanti nanti. Okey. Nanti kita boleh kuatkan dalam medik ni dapat. Ya. Dah kuat ni. Tak ada ni pakai. Kena pakai earphone. Pakai earphone. Earphone terlemah. Apalah boleh lah, nanti kita buat tak tengok. Kalau kita diamkan. Boleh juga kita record lain. Boleh. Nanti kita edit. Boleh. Masa edit tu dia ada mic di sini. Okey, dah sempat lama pun kita dah kasi anda nampak kemarin pun. Okey. Kita tambah sampai dengan audio dia. Masuk video tau, di YouTube tau. Okay. Kalau apa-apa tanya tau. Okay. Ini orang tengah cari ni video. Apa? Tak pernah tahu tu. So update ke apa?
Okey, lain cukup pakai handphone ni. Oppo ni. Ya. Okey, tak apa. Sebab dia lain sikit. Mungkin dia update pun. Hari tu dia dah update, dia kacau kat pattern. Dia jadi tak kacau besar. Dia kena edit tak boleh. Tapi bila dah update sekali lagi, kita lepas panjang tu tak apa. Dia kalau kacau sikit, tapi apalah tak ada kan. Okey, nak kena update, dia kena update kan. Sebenarnya saya lebihkan kepada nak pergi travel. Sebab dia tak goyang. So kalau kita goyang sini pun tak apa. Haa, dia travel. Boleh, boleh. Haa, boleh. So, kalau kita nak switch tu pun boleh. Ada banyak. Cuma tak tahulah dia punya function tu macam mana. Pasal yang sebab saya research, dia ni paling latest dan paling canggih sebab dia boleh kemuka. Ada pergi ke tiket. Semua apa-apa tu yang ada. Osmo. Osmo battery. Apa tu handphone dia? Alhamdulillah, bolehlah. Dia just click send tu lah. Okay, terus pakai. Dia boleh connect ni. Apps je. Sebab dia connect secara dua tu lah.
sekali lagi, macam mana nak dapatkan black? Okay, tekan right, tekan layer, tekan text lah. Oh, tak boleh. Duta saya ada Shafairi, SYUFAIRY. Macam mana? Saya dapat sikit tu, kalau dapat tujuh je. Tapi saya dah tak macam-macam lah. Contoh nak buat yang kelihatan hari ni, kan saya dah tak dalam bintang. Oh, cikgu beda. Kena buat untuk review kelas. Ya, yeah. Oh, nanti anda punya YouTube tu masukkan dalam kita punya grup. Minta kawan-kawan subscribe ataupun copy link dia. Ah, copy link ni. Ah, okey. Nenek cucu berapa dah? Dua. Dah besar-besar ke? Kecil lagi. Kau tengah buat tangkit. So saya suka buat video terus. Betul. Terima kasih, besar. Okay.